masalah untuk siaran sebentar tadi, so kita mula lewat sedikit. Tapi apa-apa pun, tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton kami di, sama ada di siaran di YouTube Live ataupun di Zoom dan juga di FB Live kita buka bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. So nanti sebarang persoalan ke pertanyaan seperti biasa boleh ditanya pada hujung, tuan-tuan boleh komen pada chat di Zoom ataupun tuan-tuan boleh komen di YouTube dan juga di FB Live yang kita berikan. Okey, bersama kita pada malam ini adalah Counselor Wan yang merupakan counselor di SMK Pesisiran, Pesisiran Pantai ke? Okay. Pesisir, saya tak nampak slide ini, jadi tapi pesisiran lah. Okay, nanti mungkin beliau akan memperkenalkan kepada kita juga nanti diri beliau dan juga untuk berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. So tanpa membuang masa pada malam ni, sebab kita dah lewat, so saya mempersilakan Counselor Wan untuk bersama-sama dengan kita semua. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar anda semua hari ini? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sehat, sejahtera dan pastinya bahagia. Baik, apa khabar Cik Safwan di sana? Baik, alhamdulillah. Okey, dari segi video dan audio saya okey, tidak ada masalah ya? Tak ada, okey dah. Okey. Baik, dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan live saya pada hari ini, iaitu melalui program Kafir Talk sama Counselor Wan pada malam ini. Jadi santai-santai sebelum saya pergi kepada poin tajuk kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan strategi bagaimana nak tingkatkan keyakinan diri. Kita mulakan dulu dengan minum kopi ya. Sebab sesuai dengan tajuk kita santai pada malam ini, kita minum kopi dahulu. Jadi Cik Safwan, jemput minum Cik Safwan. Jemput minum dah ada sebelah. Cik Safwan ada kopi tak sekarang ni? Ada kopi tak? Ada juga, alhamdulillah. Okey. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, okey, jemput minum kopi dahulu. Ini merupakan terapi mindfulness kan Cik Safwan eh? Ya. Cik Safwan kalau mindfulness ni memang otai merupakan pakar rujuk lah melalui terapi mindfulness. Jadi mindfulness juga salah satu terapi untuk meningkatkan keyakinan diri. Jadi kita minum dulu seperti biasa bila sebut mindfulness iaitu kesedaran, kita lihat kopi dulu, kepekatan kopi ini, kita bayangkan kopi ini merupakan air yang sedap masuk dalam diri kita dan kita akan menikmati air kopi ini. Jadi sebabnya kehidupan ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya nikmat. Tapi kita tak sedar kenikmatan itu, kita lalui kenikmatan itu, kita tak sedar. Kadang-kadang kita tengok kita minum kopi sambil kita tengok TV. Kan, tengok drama contohnya. Kita minum kopi, kita tak rasa nikmat minum kopi. Sebab apa? Sebab otak kita sudah berada dalam dunia TV itu. Kemudian kadang-kadang kita tengah berborak sambil minum kopi, kita tak sedar kenikmatan minum kopi ini. Jadi bagaimana kita nak setting balik, kita nak uruskan pemikiran kita dengan baik, kena ada mindfulness, kesedaran. Kita minum kopi, kita lihat dulu kopi ini, kepekatan kopi ini, kemudian kita ambil aroma dulu. Betul Cik Safwan eh? Ambil aroma dulu. Ambil aroma dulu, kita bau. Rupa-rupanya kopi ni wangi. Kan? Baru kita tahu. Sebelum ini mungkin berada dalam subconscious, kita tak tahu. Rupa-rupanya kopi ni wangi. Jadi kita aturkan, kita punya pemikiran kita, kita bau kopi ni. Rupa-rupanya kopi ni mengeluarkan aroma yang wangi. Kemudian kita rasa di bibir kita, kita rasakan dulu kenikmatan kopi ni. Ia mengalir dalam kita punya tekak, akhirnya nikmatilah minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bismillah Cik Safwan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik. Kita terus kepada kita punya tajuk kita pada malam ini. Tapi sebelum kita mulakan tajuk kita pada malam ini, saya nak terangkan dahulu Cik Safwan berkenaan dengan maksud yakin.
sebelum kita pergi kepada poin bercakap tentang keyakinan, sudah pastilah seperti biasa kita kena tahu dulu apa maksud yakin. Baik, maksud yakin Cik Safwan bila boleh klik di bahagian maksud yakin. Baik, maksud yakin ialah betul-betul percaya punya. Betul-betul percaya, tidak ada ragu-ragu, mempercayai sungguh-sungguh. Okey, okey, teruskan Cik Safwan. Teruskan slide yang seterusnya. Okey, kita relatekan dengan keyakinan diri. Betul-betul percaya pada diri sendiri. Okey, kita adakah kita ini percaya kepada diri kita? Kalau orang yang tidak percaya kepada diri, maksudnya dia tak yakin kepada diri dia. Dia orang yang tidak yakin ni orang tidak akan mencapai matlamat. Orang yang tidak mencapai matlamat maksudnya dia tidak akan berjaya. Matlamat kalau kita capai itu dah adalah kejayaan. Tapi kalau matlamat kita tidak mencapai itu bukan kejayaan. Jadi adakah kita percaya kepada diri kita? Yang kedua, tidak ragu-ragu kepada kemampuan. Setiap manusia ada kemampuan. Tapi kalau kita ragu-ragu tentang kemampuan diri kita, maksudnya kita tidak ada keyakinan diri. Yang ketiga, mempercayai sungguh-sungguh kelebihan yang kita ada. Kita percaya yang kita ni ada kelebihan. Kalau kita tak percaya yang kita ni ada kelebihan, maksudnya kurang keyakinan diri dan matlamat yang kita mahukan dalam hidup ini tidak akan tercapai. Baik, saya ada akan paparkan video tentang pendaki gunung. Ini salah satu analogi dalam kehidupan kita dalam proses mendaki gunung. Orang yang suka hiking ataupun pernah hiking, dia akan tahu bagaimana sukarnya dalam proses mendaki gunung, apakah cabaran-cabaran yang dia hadapi ketika mendaki gunung, kemudian apa matlamat sebenarnya mendaki gunung. Orang yang hiking dia akan tahu apa kelebihan, apa hikmah, apa pengajaran dan apakah matlamat sebenar dia mendaki gunung. Okey, dalam proses mendaki gunung pastinya ada dugaan cabaran yang dihadapi. Kemudian di pertengahan pertengahan dalam proses dia mendaki tu, apabila berada di pertengahan dia akan berada di persimpangan. Dan kita punya proses kehidupan kita ini, dalam proses kita mencapai matlamat, sudah pastilah satu tahap kita berada di persimpangan. Itu klimaks kepada kita punya cabaran. Jadi, bila kita berada di persimpangan, kita berada nak kita kena buat pilihan sama nak pilih jalan kanan ke kiri. Ataupun ke atas ke bawah. Jadi, dalam proses kita mendaki gunung sama juga. Kita mendaki gunung, kita berada di cabaran yang klimaks. Waktu itulah penentu. Sama ada kita ni nak mengalah ataupun kita nak terus maju ke depan. Kalau kita yakin, bersemangat, kita teruskan perjalanan kita untuk sampai ke puncak. Tetapi kalau kita ini lemah, tak yakin kepada kemampuan diri kita, akhirnya kita akan beralah dan kita akan turun ke bawah. Bila kita turun ke bawah, maksudnya matlamat kita tak tercapai lah. Dan bila matlamat tak tercapai, kita tidak mencapai kejayaan. Baik. Jadi bila kita berada di atas puncak, okay, kita akan rasakan kedamaian, ketenangan. Boleh Cik Safwan boleh klik bahagian mainkan video ini. Okay, kita sama-sama saksikan video perjuangan seorang pendaki gunung. Boleh ke? Volume pun boleh kuatkan sikit. Bayangkan mendaki gunung, dalam proses dia mendaki gunung, boleh Cik Sepan suara boleh, okay. Dalam proses dia mendaki gunung, banyak betul cabaran dan dukaan yang dia hadapi. Mengecilkan permukaan gunung, kaki dan tangannya sakit. Kekuatan biasa happy. Kekuatan mental, kekuatan fizikal untuk sampai ke puncak sana. Proses mendaki kekuatan lepaskan di pertengahan. Di pertengahan kekuatan akan berada
sikap kesabaran. Dan itulah pengorbanan. Itulah semangat. Itulah keyakinan. Semua elemen-elemen kekuatan mainkan peranan. Dan pada masa yang sama, elemen-elemen kelemahan-kelemahan ini akan datang juga. Dia akan bertembung. Kekuatan dia akan berlawan dengan kelemahan. Akhirnya dia akan bergabung. Dua emosi akan bergabung. Itu kita tahu di mana kekuatan. Apakah kekuatan akan menang atau kelemahan akan menang. Kalau kelemahan kita menang, akhirnya kita akan jatuh rebah ke bumi. Tapi kalau kita kuat, kita melawan kelemahan yang kita ada tu, kita lawan, akhirnya kita terus maju naik ke atas puncak. Dan bila sampai ke puncak sana, sudah pastilah matlamat tercapai. Bila matlamat tercapai, kita akan mencapai, mendapat kejayaan. It's too much weight here. One cam's never gonna hold it. You understand what I'm saying? You have to cut me loose. You don't do this. I'm gonna pull everybody down. Everybody's gonna die. You're wrong. You're wrong. It's one battle, three people. You understand what I'm saying? Just think about it. Berlaku konflik tuan dan puan. Di pertengahan sampai sebelum sampai ke puncak tu, kita akan berlaku konflik. Begitu tak dalam kehidupan kita. Dalam proses kita nak mencapai apa saja matlamat, di pertengahan itu akan ada konflik yang kadang-kadang kita butuh. Kita akan melawan dengan dua emosi. Dan inilah keyakinan inilah yang akan main keperanan. Sebab itu kalau kita nak mulakan apa-apa tindakan, apa-apa perjuangan, pastikan kita ini berkeyakinan. Orang yang yakin adalah orang yang boleh berjaya. Orang yang tidak yakin sukar untuk mencapai kejayaan. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan, dalam video ini memberi pengajaran kepada kita, sebaik kalau kita selesai menghadapi dugaan, kita akan lebih berkembang. Sebelum kita menghadapi rintangan, dugaan, kita perlu persiapkan diri dengan keyakinan. Dan bonus untuk kita, apabila kita menghadapi rintangan, dugaan, selesai saja menghadapi dugaan, keyakinan, kekuatan bertambah kepada diri kita. Dan ingat, apabila kita sudah berjaya, Jangan lupakan taat pada Yang Maha Pencipta, Tuhan Allah SWT. Jangan lupakan dia. Sebab proses kita berjaya ini sudah pastilah hasil daripada kebenarannya, hasil daripada ketetapannya. Orang yang sedang melalui proses dugaan ini akan bertambah yakin kepada Tuhan. Yakin dahulu, kemudian kita menghadapi dugaan. Gunakan keyakinan ini untuk sebagai satu bahan untuk kita hadapi cabaran. Sebaik saja kita hadapi cabaran, sudah pastilah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus berkeyakinan. Itu hikmah. Okey. Boleh Cik Safwan saya teruskan? Boleh. Okey. Kita minum sekali lagi Cik Safwan. Ini bercakap tak berhenti. Jadi kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Poin yang pertama, strategi bagaimana nak tingkatkan keyakinan kita. Okey, dalam proses kita mencapai matlamat, bagaimana nak tingkatkan keyakinan kita? Yang pertama, Cik Safwan dan tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali, menilai kejayaan yang telah dicapai walaupun kecil. Kejayaan yang kita capai ini akan membuatkan kita ada keyakinan. Ada orang tanya, macam mana nak dapatkan kejayaan kalau kita tak yakin? Sebab dekat sini, poin yang pertama, menilai kejayaan yang telah kita capai.
nak berjaya macam mana kalau kita tidak yakin? Sedangkan kejayaan itu memberi pendorong kepada keyakinan. Baik. Adakala kejayaan boleh menyebabkan keyakinan. Adakala kejayaan ini boleh menyebabkan keyakinan. Dia saling hubung kait. Baik. Kejayaan yang saya masukkan ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, berapa kali kejayaan yang kita dah capai dalam tempoh satu hari? Ini kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak sedar. Dalam tempoh satu hari, berapa banyak kejayaan yang kita capai? Kita bermula bangun daripada tidur, kemudian kita tidur semula, kita muhasabah diri kita dalam tempoh 24 jam. Dalam tempoh satu hari, berapa banyakkah kejayaan yang kita capai? Contohnya, tuan-tuan dan perempuan, contohnya, kita hari ini, kita nak pergi ke kedai membeli Maggi. Maggi, Nak pergi ke kedai membeli Maggi. Okey. Matlamatnya nak pergi ke kedai. Kemudian nak beli Maggi. Kita persiapkan diri kita untuk ke kedai. Sampai saja di kedai, itu satu kejayaan. Sebab apa? Sebab sampai saja di kedai, matlamat tercapai tak? Apabila matlamat tercapai, itu maksudnya kejayaan. Kemudian kita ambil Maggi, kita berjaya membeli Maggi. Dan sekarang ini Maggi berada dengan kita. Itu maksudnya kita sudah berjaya buat kali keduanya, iaitu mendapatkan Maggi. Sudah dua kali kejayaan. Kemudian kita nak bawa Maggi ini balik ke rumah kita. Balik pula dengan keadaannya selamat. Akhirnya, sampai ke rumah. Dan kita berjaya mendapatkan Maggi daripada kedai, balik ke rumah bersama-sama dengan Maggi. Itu maksudnya kejayaan-kejayaan yang kadang-kadang kita tak perasan. Rupa-rupanya kita ni berjaya. Walaupun itu kecil, tetapi matlamat tercapai, itu kejayaan. Kan? Walaupun mungkin waktu itu kita sedang melakukan apa-apa kerja. Kita tinggalkan sekejap. Baik, dalam proses kita nak dapatkan kejayaan, nak dapatkan matlamat, sudah pastilah kena ada pengorbanan. Elemen-elemen pengorbanan tu ada pada diri kita. Kita nak pergi ke kedai membeli Maggi, waktu itu mungkin kita buat kerja lain. Kita sedang masak, kita melakukan tugasan. Kita holdkan dahulu, kita tinggalkan dahulu kerja kita. Pengorbanan. Untuk mencapai matlamat, sudah pastilah kena lakukan pengorbanan. Kemudian, kita pakai baju, kita pakai seluar, kita ambil kunci kereta, kita keluar daripada rumah, kita kunci rumah. Itu merupakan tindakan. Untuk nak capai apa saja matlamat, kena ada pengorbanan, kena ada tindakan. Dan seperti mana analogi tadi, kita pergi ke kedai membeli Maggi, kita tanya diri kita, wow, aku mampu rupanya berjaya. Dengan adanya elemen-elemen dalam diri aku ini, ada pengorbanan, ada tindakan. Rupa-rupanya kita tak sedar. Kita dah lakukan pengorbanan rupa-rupanya. Dalam masa yang sama, rupa-rupanya kita ini ada kuasa tindakan. Kan? Dan yang ketiga, rupa-rupanya aku juga mampu berjaya. Kita mampu berjaya kerana kita mampu lakukan pengorbanan dan tindakan. So, tak katakan pada diri, aku mampu rupanya berjaya. Dan rupa-rupanya dalam diri aku ni ada elemen pengorbanan. Rupa-rupanya dalam diri aku ni ada elemen tindakan. Dan kita gunakan elemen yang sama untuk dapatkan kejayaan yang besar. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, matlamat setiap manusia berbeza-beza. Ada orang matlamat dia belajar sampai ke tahap diploma. Itu kejayaan bagi dia. Sebab bila dia matlamat dia nak belajar sampai tahap diploma, kemudian dicapai. Itu kejayaan. Ada orang bukan saja di peringkat diploma, malahan dia nak belajar di peringkat di peringkat degree, ijazah. Akhirnya dia belajar dan dicapai di peringkat ijazah. Itu kejayaan bagi dia. Kalau orang yang nak kejar ijazah tapi dia hanya di peringkat diploma, mungkin bagi dia belum lagi mendapat kejayaan sebab matlamatnya nak sampai ke peringkat degree. Ada orang bukan saja di peringkat degree, sampai PhD. Dan apabila dia capai, dia belajar sampai di tahap PhD, itu adalah kejayaan bagi dia. Sebab itu saya katakan, kejayaan setiap orang ini berbeza-beza. Matlamat dia berbeza-beza. Kan? Ada orang, hari ini dia hanya nak makan nasi ayam.
Okey, kalau dia berjaya makan nasi ayam, itu kejayaan bagi dia. Tapi bagi orang mungkin nak makan Winston, bukan nasi ayam. Kalau makan Winston, itu sudah kejayaan bagi dia. Okey, baik. Rupa-rupanya, elemen-elemen pengorbanan, tindakan, kemudian kita dapat sedar, kita sedar yang kita ini sudah berjaya, jadikan elemen-elemen ini untuk kita capai satu kejayaan, satu matlamat yang lebih besar. Okey, Cik Safwan, next slide. Teruskan. Slide seterusnya. Boleh? Okey. Jadi kejayaan kecil ini akan menyebabkan kita lebih berani untuk mencari kejayaan yang lebih besar. Bila kita cakap kita ni mampu berjaya dan tidak mustahil kita akan dapat kejayaan yang lagi besar daripada ini. Sebab kita kemahiran, pengetahuan sudah ada pada diri kita. Kita sudah ada elemen pengorbanan, ada elemen tindakan. Okey, dan sudah pastilah elemen-elemen ini akan meningkatkan lagi keyakinan diri kita. Okey, next slide. Okey, poin yang kedua. Okey, poin yang kedua, bagaimana untuk tingkatkan keyakinan diri kita? Gunakan bahasa yang baik dan positif apabila bercakap dengan diri sendiri. Ini dinamakan bual diri ataupun dalam bidang sastra monolog dalaman. Okey, kita tukar ayat. Okey, next, kita tukar ayat. Tukar ayat biasanya sudah pastilah setiap hari kita kadang-kadang kita bercakap dengan diri kita. Apabila kita bercakap dengan diri kita, dengan persoalan, contohnya, bolehkah aku buat kerja macam ni? Bolehkah aku dapat uruskan kerja ni? Bila kita tanya soalannya seperti ini, seolah-olah kita kurang keyakinan. Kerana apa? Kerana lantas otak kita akan memberikan jawapan. Otak kita kadang-kadang memberikan jawapan yang negatif, yang tidak baik. Bolehkah aku buat kerja ini? Otak kita akan memberi jawapan. Oh, mungkin tak boleh kot. Itu kau tak akan mampu buat kerja ini. Tidak ada kemampuan untuk kau buat kerja ini. Tukarlah kerja lain. Otak kita telah memberikan jawapan kepada kita dan kadang-kadang kita ikut. Encik Safwan, stay yang tadi. Belum lagi sampai ke next. Okay. Jadi kita belum, otak kita telah memberikan jawapan yang tidak baik kepada kita dan kita banyak ikut kita punya apa jawapan yang tidak baik daripada otak kita. Kita tukar ayat, tak payah tanya lagi soalan. Bolehkah aku buat? Tak payah tanya soalan kepada diri kita. Kita terus jawab, aku mampu buat kerja ini. Settle masalah. Aku mampu buat kerja ini. Kalau kita menggunakan ayat aku mampu buat kerja ini, pasti kita akan laksanakan. Walaupun kita mungkin mengambil masa mungkin mengikut dugaan ataupun cabaran kerja itu, mungkin kita mengambil masa sedikit, tapi kerana jawapan kita aku mampu buat kerja ini, kita akan buat. Jadi bolehkah aku buat akan memberi jawapan tak boleh ataupun boleh. Tapi kalau aku mampu buat, nak tak nak kita akan buat juga. Okay, next, Cik Safwan. Okay, tukar ayat. Baik. Yang ketiga ialah fikir perkara yang baik. Okay, jika kita mengalami satu yang tidak baik di hadapan kita, okay, kita jangan mudah buat ramalan yang tidak baik. Kan? Kita ramalan yang tidak baik ini akan membuatkan kita down. Akan membuatkan kita ini rasa kita malas, kita tak boleh nak move on. Jadi, kita kena fikirkan sesuatu yang tidak baik ini sebagai hikmah. Contohnya COVID-19 baru-baru ni kan. Berlaku pada diri kita contohnya, berlaku di negara kita. Kalau kita salahkan orang lain, kita salahkan pihak kerajaan, kita salahkan negara luar. Contohnya, sampai bila-bila pun konflik dalam diri kita ini tidak akan berakhir. Perasaan marah dalam hidup kita ini tak akan berakhir. Jadi, apa saja yang berlaku di hadapan kita, perkara yang tidak baik, kita anggap saja itu ada. Di sebalik kejadian ini, sudah pasti ada hikmah yang kita perlu dapatkan sebagai pengajaran. Hikmah. Mungkin COVID-19 ini
memberikan kita ini masa yang lebih panjang untuk keluarga kita. Sebelum ini kita tak ada masa nak ajar, nak kita mengaji. COVID-19 baru-baru ni kita kan tak bekerja, kita duduk kat rumah, stay at the home, kita duduk kat rumah, kita ajar anak kita mengaji Quran, belajar, kita bersama-sama memasak kat dapur, suami dengan isteri, hikmah di sebalik kejadian yang berlaku. Kalau kita fikirkan perkara tidak baik ini, berlaku kenapa berlaku seperti ini, sampai bila-bila pun perasaan marah itu akan wujud, tidak akan selesai. Jadi anggap sajalah apa saja yang berlaku pada diri kita ada hikmah. Contoh juga kita naik motosikal, kemudian pancit, tayar bocor. Kan? Anggap saja ada hikmah. Mungkin kalau kita teruskan perjalanan kita, mungkin akan berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini, lebih teruk lagi. Nasib baik Allah Ta'ala bagi kita tayar yang bocor. Kalau kita accident, mungkin lebih teruk. Jadi apa sahaja yang berlaku itu sudah pasti ada hikmah dan pasti ada nilai dan pengajaran di sebalik yang berlaku. Jadi kalau kita fikirkan apa yang berlaku itu hikmah, sudah pastilah sebenarnya dia boleh meningkatkan keyakinan diri kita untuk teruskan menghadapi rintangan di hadapan kita. Teruskan Cik Safwan. Teruskan. Dan kena berfikir yang baiklah. Apa saja yang berlaku pada diri kita, kita kena berfikir yang baik. Okey, seterusnya, yang keempat. Orang yang ada keyakinan diri, dia tak takut mengambil risiko. Untuk nak dapatkan kejayaan ataupun nak mencapai matlamat, mesti kena ambil risiko. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar di peringkat universiti, mesti ada risiko. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pergi ke kedai, nak membeli apa-apa barang, mesti ada risiko. Nak keluar daripada rumah, start kereta, nak melalui jalan raya, ada risiko. Jadi orang yang sanggup hadapi risiko ini, dia akan mencapai matlamat. Kalau orang tak takut, orang yang takut menghadapi risiko, orang yang duduk rumah aja, dia tak keluar-keluar. Dia takut. Nak takut keluar rumah, takut jatuh longkang, dia takut accident, dia takut dia takut berlaku perkara yang tidak diingini kat luar sana. Akhirnya orang ini tidak akan mencapai apa-apa matlamat dalam hidup dia. Jadi untuk nak dapatkan matlamat dan akhirnya kita berjaya dalam hidup ini, kita perlu ambil risiko. Yakinkan diri untuk ambil risiko. Orang yang suka ambil risiko adalah merupakan orang yang ada keyakinan diri. Okay, kenapa kita capai kejayaan kecil tadi? Sebab kita selalu ambil risiko. Kejayaan kecil ini kita capai kenapa? Sebab kita selalu ambil risiko. Dan akhirnya kita berjaya. Walaupun kejayaan itu mungkin bagi kita kecil, kan? Kejayaan-kejayaan kecil inilah yang akan mendorong kepada kita untuk mendapatkan kejayaan yang lebih besar. Macam mana? Kenapa kita dapat kejayaan kecil? Kerana kita hadapi, kita tak takut menghadapi risiko. Setiap hari kita lalui risiko. Jadi rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, selama ini kita ni rupanya dalam golongan orang yang ada keyakinan diri. Kalau tuan-tuan nilai balik tuan-tuan dan puan-puan, diri tuan-tuan puan-puan, ada tak tuan-tuan dan puan-puan ni suka mengambil risiko? Kalau ada, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan ni ada keyakinan diri. Cuma mungkin kadang-kala kita tak sedar. Sebab tu kita, apa saya nak kaitkan dengan tadi awal tadi, mindfulness. Kita tidak ada kesedaran dalam hidup ini. Sebenarnya, kita sudah mengharungi pun risiko. Tapi kita tak sedar. Macam kita minum kopi tadi. Kan? Baru kita tahu, rupanya kopi ini sedap. Sebelum ini kita minum kopi sambil tengok TV. Kita minum kopi sambil berbual. Apa salah kita betul-betul fokus minum kopi? Kita rupanya kopi ini sedap. Rupanya kopi ini mengeluarkan aroma yang sangat lazat. Rupanya kan. Okey, teruskan Cik Safwan. Percayalah. Okey, nombor lima. Percayalah kita sebenarnya adalah orang yang yakin. Bayangkan dalam satu hari, tuan-tuan dan puan, berapa banyak kita hadapi risiko. Bayangkan. Duduk seorang-seorang, nilai balik. Dalam tempoh satu hari, berapa banyak risiko yang kita sudah hadapi? Dan adakah kita berjaya mengharunginya?
Kalau lah waktu nak tidur tu kita masih lagi selamat, masih lagi okey, mental masih lagi sihat, maksudnya kita berjaya menghadapi risiko dalam tempoh satu hari tu. So kita tergolong dalam golongan orang yang yakin. Sebab apa? Sebab kita berani ambil risiko. Okey, teruskan Cik Safwan. Baik, nombor 5. Strategi. Bagaimana nak tingkatkan keyakinan diri kita? Tambahkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan akan membolehkan seseorang menyumbang pelbagai idea bagi menyelesaikan masalah. Orang yang ada ilmu pengetahuan, sudah pastilah dia sebagai sumber rujukan. Orang akan apa-apa konflik, apa-apa masalah, orang akan tanya kita. Sebab apa? Sebab kita dianggap orang yang ada ilmu pengetahuan. Dan diri kita akan bermaklumat. Diri kita ni bermaklumat. Lepas tu orang suka. Orang suka tanya kita apa saja soalan. Sebab kita ni bermaklumat. Menyebabkan diri kita ini, kita merasakan diri kita ni orang yang berguna. Apabila orang lain tanya kita soalan, orang lain nak dapatkan jawapan daripada kita. Sebab kita ni sebagai sumber rujukan. Kita ni orang yang bermaklumat. Kita merasakan diri kita ni orang yang berguna. Dan merasakan diri berguna dan mampu membantu orang lain menyebabkan adanya keyakinan diri. Sudah pastilah. Kan? Kita boleh bantu orang lain. Dengan pengetahuan yang kita ada, kita bantu orang lain. Orang macam ni akan meningkatkan confidence. Meningkatkan keyakinan diri. Teruskan Cik Safwan. Cik Safwan, saya terlalu laju ke Cik Safwan? Okey, okey. Boleh, eh? Okey, yang ke-6. Tak salah saya ada berapa poin? 12 poin ke 13 poin? Okey, yang ke-6. Belajar kemahiran baru. Tadi, meningkatkan pengetahuan. Yang ini adalah belajar kemahiran yang baru. Contohnya, tuan-tuan dan perempuan, kita belajar, kita ni ada kemahiran menukang, bagi teknikal lah contoh, kita belajar teknikal dan kita ada kemahiran teknikal. Kalau kita pergi ke mana-mana, kita melihat orang lain ada hadapi masalah bahagian teknikal yang kita belajar itu, kita boleh bantu orang tu. Contohnya kita belajar mengendalikan peralatan PA system. Contohnya PA system kan. Kita belajar cara je. Kemudian kita pergi ke satu tempat orang kahwin contohnya. Orang kahwin dia ada set karaoke. Mereka hadapi masalah untuk mengakses, mengendalikan peralatan PA system. Kita ada kemahiran. Kita bantu orang yang hadapi masalah ini. Membantu orang lain dengan kemahiran kita ada. Dan sudah pastilah kita akan merasakan sekali lagi diri kita berguna dan mampu membantu orang lain akan menyebabkan diri kita berkeyakinan. Sebab apa? Sebab tadi kita ada pengetahuan. Yang kedua, sekarang ni kita ada kemahiran. Jadi, sentiasa belajar kemahiran-kemahiran. Kemahiran kita belajar sentiasa supaya ilmu ni ada pada diri kita bukan sahaja guna untuk diri kita. Seandainya ada orang memerlukan, kita bantu dia. Akhirnya, sedikit sebanyak dia boleh meningkatkan kita punya keyakinan. Okey, teruskan. Okey, poin yang ke-7. Strategi meningkatkan keyakinan diri. Yang ke-7, menghargai dan bangga dengan hasil kerja sendiri. Mereka menghargai diri kita. Bangga. Bukan sombong diri. Saya tak bermaksud sombong diri. Sombong diri itu dah lain. Ini menghargai dan bangga dengan hasil kerja kita. Okey. Menghargai kerja yang dilakukan atas usaha kita sendiri. Bukan sombong diri. Jadi proses kita menghasilkan kerja, apabila kita melakukan satu kerja, dalam proses kita menyiapkan satu kerja, sudah pastilah ada elemen pengorbanan. Okey, elemen pengorbanan mesti ada. Sudah pastilah ada elemen pengetahuan. Nak siapkan satu kerja, mestilah kita kena ada elemen pengetahuan. Kalau tidak ada elemen pengetahuan, macam mana kita nak siapkan kerja? Kemudian sudah pastilah kita ada ilmu kemahiran untuk menyiapkan satu kerja. Ini proses dalam menghasilkan kerja. Jadi apabila kita melakukan satu kerja, kemudian siap, kita hargailah kita punya hasil.
Wah, ini adalah hasil kerja aku, hasil titik perlu aku. Dan ini dilakukan adalah hasil usaha aku sendiri. So, apa salahnya kita menghargai? Dan kita bangga, rupa-rupanya aku mampu buat. Rupa-rupanya aku ni ada kebolehan. Rupa-rupanya aku ni bukan calang-calang orang. Dan bila kita fikirkan, kita dapat rasa macam tu, ini juga satu elemen untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Okey, teruskan Cik Safwan. Okey, menghargai dan bangga dengan hasil kerja kita. Last kali tadi, tindakanlah. Apa saja perkara kita lakukan, mesti ada tindakan. Kalau tak ada tindakan, kita tak boleh mencapai apa saja kita nak. Okey. Kemudian adanya elemen yang tadi, pengorbanan, pengetahuan, kemahiran, tindakan. Okey. Adanya elemen pada diri kita ini, maka wujudnya hasil kerja. Dan bangga pada diri kerana mampu menghasilkan kerja dan wujudnya elemen tadi. Yang pertama kita bangga pada diri kita apa dia? Sebab kita dapat menyiapkan kerja. Dapat menghasilkan kerja. Kita berjaya menghasilkan kerja. Yang kedua, rupa-rupanya dalam diri kita ni ada elemen-elemen yang seperti mana saya sebutkan tadi, pengorbanan. Oh, ada elemen pengetahuan. Ada ciri-ciri ada kemahiran dan rupa-rupanya ada kekuatan untuk lakukan tindakan. Oh, hebat rupa-rupanya. Kita semua ni adalah golongan yang hebat. Dan bila kita rasa macam tu, kita akan berkeyakinan tinggi. Merasakan diri ada elemen ini sehingga terhasil kerja, maka boleh meningkatkan keyakinan diri kita. Okay, next, Cik Safwan. Baik, nombor 8. Memimpin diri. Nombor 8 tadi. Memimpin diri untuk bertanggungjawab. Ini juga merupakan satu elemen yang boleh meningkatkan keyakinan diri. Maksudnya apa? Interaksi. Kita berinteraksi kawalan diri secara nilai dengan membuat tindakan. Apa maksudnya? Interaksi kawalan diri maknanya kita kontrol diri kita dengan melakukan tindakan secara nilai. Maksudnya contoh solat. Okey. Kita dengar azan. Okey, kita dengar azan, kita interaksi dengan kawalan diri kita. Okey. Bila bunyi azan, nilai apa dia? Nilainya kita perlu menyegerakan solat. Orang yang menyegerakan solat ini akan dapat pahala. Itu nilai yang kita pegang. Okey. Kemudian kita kontrolkan diri kita untuk terus mengambil wudu, terus mengerjakan solat. Itu dinamakan tindakan. Jadi kita kawal diri kita, kita buat kawalan diri, kita dengar sesuatu nilai dan kita terus bertindak. Ini maksudnya memimpin diri untuk bertanggungjawab. Ataupun satu lagi contoh, kita pergi berjalan-jalan atau bersiap-siap, kita nampak ada sampah. Okey, bila ada sampah, kita kontrol diri kita untuk ambil sampah tu. Sebab apa kita kontrol diri kita untuk ambil sampah? Sebab ada nilai. Jadi, kita kontrol diri kita, mungkin waktu itu diri kita akan terus berjalan, menegak. Dan kita kontrol diri kita untuk berhenti sekejap, untuk ambil sampah. Kenapa nak ambil sampah tu? Sebab ada nilai. Nilainya apa? Mungkin nilainya menjaga kebersihan. Ataupun mungkin nilainya tak nak orang lain terpijak, kemudian tergerincir. Banyak nilai-nilai yang ada kat situ. Kemudian, kita terus buat tindakan. Kita kontrol diri kita dan kita fikirkan kita nak ambil sampah tu, kita nak buang dengan nilai kita pegang tadi dan terus buat tindakan. Itu maksudnya kita memimpin diri kita supaya bertanggungjawab. Kemudian, nombor 9, kita bayangkan, bayangan kejayaan. Bayangan kejayaan. Bayangan kejayaan ni akan dicapai, bayangkan kejayaan yang akan dicapai dalam tempoh yang singkat ataupun tempoh yang jangka masa yang panjang. Kalau jangka masa pendek ni contohnya satu hari. Kalau jangka masa yang panjang ni akan datang suatu hari nantilah. Contohnya kita membayangkan proses kerja. Ada pelajar jumpa saya contohnya, cikgu macam mana saya nak belajar. Sebulan lagi dah nak SPM, sijil pelajaran Malaysia SPM.
Saya tak pernah belajar pun selama ini. Masa saya berada di ketam 4, saya tak pernah belajar. Sekarang ini, satu bulan lagi SPM. Dah nak menghadapi peperiksaan yang besar. Daripada awal-awal tahun, saya tak pernah belajar pun. Sekarang baru ada semangat, tapi saya tak tahu macam nak mulakan. Bila saya nak mulakan, saya down, saya tidur. Orang yang tidak ada keyakinan diri, tuan-tuan dan perempuan, lebih-lebih lagi last minute nak menghadapi peperiksaan yang besar. Orang macam ni, dia ada semangat. Dia punya tindakan dengan dia punya pemikiran dia tak selaras, tak selari. Bila tak selari, dia akan berlawanan. Bila balik ke rumah, dia ada semangat, dia buka buku. Dia buka buku sejarah, tapi dalam otak dia memikirkan, alamak, BI banyak lagi tak belajar. Dia buka buku BI, alamak, rupanya bahasa Melayu banyak lagi, tebal lagi buku, belum baca lagi. Dia buka buku bahasa Melayu, alamak, banyak lagi prinsip account tak belajar lagi. Akhirnya, di hadapan dia ada 7-8 buah buku. Bila 7 hingga 8 buah buku, dan dia membayangkan SPM, peperiksaan besar tu dah tak lama lagi, apa yang berlaku? Orang macam ni, dia akan elak daripada masalah, dia akan tidur. Dengan harapan supaya dia tak stres. Dia tidur. Bila dia tidur, okay, dan bila dia bangun, dia ingat masalah dia selesai. Tapi bila dia bangun, dia buka saja mata, dia tengok ada lagi buku kat depan dia. Masalah masih lagi dihadapi. Kan? Saya cakap dengan pelajar ni, bayangkan dahulu kejayaan yang dia akan harapi dalam tempoh, dalam proses dia nak ulang kaji pelajaran dalam tempoh satu bulan tu, bayangkan dia bertukar lumuh belajar siang malam. Bayangkan dahulu dia belajar siang malam tanpa henti. Dia dapatkan satu tenaga, satu kekuatan belajar. Dia bayangkan Allah telah berjanji untuk memberi kejayaan kepada orang yang berusaha. Dia bayangkan dia menghadapi peperiksaan yang besar dengan menjawab yang lancar. Kan? Dia bayangkan kemudian sebaik saja dia terima keputusan SPM, dia berjaya, dia melompat setinggi-tinggi. Akhirnya dia berjaya dan dia mohon ke universiti. Dia dapat mohon ke universiti, dia masuk ke universiti dan belajar selamat di universiti. Oh, rupanya dia berjaya. Bayangkan dulu situasi itu, bila bayangkan dalam proses cabaran yang dia hadapi, kemudian kenikmatan yang dia akan hadapi, akhirnya dia buat tindakan. Contohnya, contoh terapi tadi, mandi air terjun. Sebelum kita pergi ke tempat rekreasi, tempat air terjun, kita buka kita pakai seluar pendek kan. Sebelum kita terjun, bukan terjun, sebelum kita turun ke dalam air tu, kita bayangkan dahulu kesejukan air tu. Kita letakkan kaki kita di air, kemudian kita rasakan kaki kita sejuk. Kemudian kita labuhkan punggung kita, kita tenggelamkan punggung kita ke dalam air, kita dapat rasakan air itu mula mengalir tinggi-tinggi, kemudian sampai ke badan kita, kita dapat rasakan. Kemudian kita dapat rasakan kesejukan air, dinginnya air ini, fresh air ini. Kemudian kita ambil air di tapak tangan kita, kita sapu kat muka kita, kita dapat rasakan sejuknya air ini mengalir ke muka kita. Kemudian kita benamkan kepala kita, kita menyelam dalam air itu. Keseluruhan badan kita dibasahi oleh air dan keseluruhan badan kita ni kita dapat rasakan kesejukan. Baik, bila kita dapat bayangkan proses ini, apa yang berlaku bila kita betul-betul realitinya kita pijak dalam air itu, sejuk, kita tak terkejut lah. Kita tak terkejut. Sebab apa? Sebab kita sudah bayangkan. Kita sudah bayangkan cabaran nak masuk tu, dan kita bayangkan pula nikmatnya berada dalam air tu. Kan? Nikmatnya bermain air terjun ini. Nikmat. Jadi, kita tak terkejut sangat kalau kita menghadapi situasi yang sebenar. Okey, teruskan Cik Safwan. Sebelum kita teruskan, saya rasa kita tak boleh teruskan sebab masa dia dah cukup hampir. Kita ada lagi 2 minit sebelum Zoom ni akan terhenti automatik. Okay. Alright.
So saya nak beri satu soalan dulu sebab kita suruh kaunselor bercakap ni, kalau yang memang rajin bercakap dia akan bercakap tak berhenti kan. Okey, boleh. Alright, saya ada satu soalan dengan pendeklah. Hopefully tuan boleh menjawab secara pendek jawapan ini sebab saya takut nanti jam 10 dia automatically dia stop Zoom ni. Okey. So daripada Puan Zikah ke Cik Zikah ni, dia tanya, assalamualaikum tuan, bagaimana ingin meningkatkan keyakinan diri bagi individu yang introvert? Okey. Personaliti telah terbentuk sekian lama dan sukar untuk diubah. Individu introvert sering dipulau oleh rakan-rakan. Okey. Sudah selesai. Okey. Terima kasih Cik Safa dan terima kasih apa Puan Zeti tadi ya. Nak bertanyakan soalan berkaitan dengan bagaimana nak meningkatkan keyakinan diri golongan introvert. Okey. Ini soal dalaman. Soal dalaman. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, keyakinan diri ini dia datang daripada dalam. Okey, datang daripada dalam diri. Dia boleh digunakan oleh orang extrovert ke introvert, boleh aplikasikan. Dengan contohnya teknik bayangan tadi. Kita bayangkan kita ni orang yang hebat. Kita bayangkan kita ni orang yang kuat. Akhirnya kita akan menjadi orang yang kuat sebab apa? Sebab antaranya kita mencapai kejayaan. Contohnya kan, kejayaan kecil. Hari ini kita niat kita nak pergi ke sekolah, contohnya on time, sebelum pukul 7:30. Sampai ke tempat kerja ataupun di sekolah 7:15 contohnya, sebelum pukul 7:30. Itu kan kejayaan untuk kita. Sebab kita target kita sebelum 7:30, tapi sampai pukul 7:15. Itu sudah kejayaan. So, kalau kita mampu berjaya, takkan kita tak boleh mencapai kejayaan lain atau kejayaan yang lebih besar. Jadi orang yang introvert ni, saya galakkan supaya sentiasa wujudkan semangat dalam diri. Semangat dalam diri untuk teruskan perjuangan dalam hidup ini. Kumpulkan, banyakkan muhasabah diri. Apa kejayaan-kejayaan kita sudah dapat? Apakah risiko-risiko yang telah kita harungi, yang kita telah berjaya harungi? Dapat tak? Pernah tak kita lalui risiko? Berjaya atau tidak? Berjaya. Maksudnya kita adalah orang yang hebat. Itu Cik Safwan. Betul? Cik Safwan? Jadi rupa-rupanya kita ni adalah orang yang hebat. Cuma kita kadang-kadang kenapa kita tak ada keyakinan diri, kita tak sedar kita hebat. Kita tak sedar. Dalam satu hari rupa-rupanya berapa banyak kejayaan kita hadapi, kita tak sedar. Dalam satu hari berapa kenikmatan yang kita dah dapat, kita tak sedar kenikmatan kita dapat. Macam minum air kopi tadi, rupanya sedap. Kita tak sedar pun selama ini kopi ni sedap. Contohnya, berapa banyak kita dah capai kenikmatan yang Tuhan bagi, kita tak sedar. Okay, Cik Safwan? Alright, saya rasa mungkin sampai sinilah kot perbincangan kita pada malam ini. Mohon maaf juga tadi di awal kita bermula lewat, tapi sebab Zoom ni kita dah setting dia akan berhenti jam 10, so saya tak mahu nanti dia terpotong setengah jalan. Jadi itulah untuk perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah nanti di lain waktu kita bersiaran lagi. Kita akan sambung slide-slide berikutnya ni yang panjang ni. Okay? Boleh. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kerana telah pun memberi kerjasama dan masih lagi berminat untuk mendapatkan ilmu pada setiap malam. InsyaAllah untuk malam besok pula kita akan bersama dengan Cik Izzati yang merupakan PUS ataupun Person Under Civilians COVID-19, yang mana beliau dimasukkan isolate di satu tempat di Kelantan selama 14 hari. So nanti kita nak lihat apakah pengalaman dan juga pembelajaran yang beliau lalui sepanjang tempoh isolation tersebut dan sehingga tempoh berkurung yang panjang ni lah. Yeah? So insyaAllah kita bertemu lagi di malam besok. Ingat jam 9 malam. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk dapatkan info ataupun slide-slide yang ada diberikan oleh pembentang setiap malam, kita berikan di grup Telegram dan grup WhatsApp. So pastikan tuan-tuan dan puan-puan masuk ke grup Telegram dan grup WhatsApp yang telah kita banner, dan kita akan beri juga link Zoom dan juga link YouTube di sana supaya tuan-tuan dan puan-puan akan dapat update semasa, dari semasa ke semasa. Okay? InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. So, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cik Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih, Cik Safwan.